Ya, terus. Berbagai cara dilakukan untuk memaknai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan menggelar aksi bersih-bersih sampah. Seperti yang dilakukan jajaran TNI dari Kodim 0729 Bantul. Momentum HUT RI yang ke-78 ini pihaknya turut mengajak jajaran Polri, masyarakat, hingga relawan bersama-sama berjuang mewujudkan Pantai Merdeka Sampah. Berpusat di Pantai Cemoro Sewu, Kretek Bantul, ratusan peserta menyisir sepanjang bibir pantai, memunguti satu persatu sampah yang berserakan dan tertimbun pasir. Aksi ini sebagai wujud dari upaya TNI terhadap kebersihan pantai dan laut, membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah, sekaligus mendongkrak peningkatan perekonomian warga di pesisir pantai selatan yang selama ini mengandalkan hidup dari pariwisata pantai. Sebuah harapan yang patut untuk terus diperjuangkan guna meneruskan salah satu cita-cita para pejuang bangsa, mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Nah, kita sebagai generasi penerus ini harus meneruskan nilai-nilai perjuangan dengan mengisi kemerdekaan, dengan pembangunan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif demi kesejahteraan masyarakat. Ya, merdeka dari sampah. Kemudian di wilayah kita ini kan objek wisata ya. Ya tentunya harus ada kesadaran dari kita lah. Ya harus menanamkan nilai-nilai kebersihan. Kan saya di sini ya setiap harinya kerja di Pantai Cemoro Sewu untuk mengair rezeki toh Mas. Ya kita ya peduli lah Mas. Biar sehat, nampak bersih, pengunjung nyaman, kita juga enggak terlalu ini ya malu toh Mas kalau sampah banyak berserakan, kita kan di sini ya cari uang di sini, masa nggak peduli sama sampah. Kegiatan bersih pantai ini merupakan bagian dari karya bakti TNI yang diinisiasi Kodam 4 Diponegoro dan serentak dilaksanakan di berbagai wilayah di tanah air dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga sekaligus digelar aksi penghijauan, menanam bibit pohon cemara udang di bibir pantai untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi laut. Diserahkan pula bantuan sosial berupa paket sembako untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat sebagai solusi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai kesulitan warga. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.